Yeah, good morning all. Please open up the camera so that I can take the screenshot for our first this. Okay, sir. Thank you. Let me open up Zoom. Okay. This is translation. Om Freddy. I'm Freddy. Freddy. Yeah, have you opened all the monitor? Yeah, I'm counting in the three, please be ready. One, two. Oh, I haven't opened my camera. Sorry. Yeah, okay, I'm counting into three. One, two, three, go. Let me save it first. And you can take it from your chat box also. Let me save it. Yeah, one more time, please. Yeah. One. Ini siapa ini ya? Ini wajahnya yang siapa namanya ini ya? Ini di kelas saya bukan. Ini ya yang garuk-garuk rambut siapa ini ya? Siapa ini? Tidak kelihatan sih. Siapa? Siapa namanya? Petrus, sir. Petrus. Ya. Kok mukamu bengkak begitu? Saya jadi pangling tadi itu. Jangan kebanyakan tidur kamu, Petrus. Kok mukamu jadi beda begitu ya? Oke, ya karena Petrus baru bangun, saya silakan Petrus please lead our prayer for today before our before we start our meeting today. Please. Indonesia nggak apa-apa, sir. Ya, yeah, that's okay. Ini kamera aktif terus, sir. Aktif terus karena ini quiz, silakan. Oh, yeah. Sebelum kita mulai ajaran hari ini, kita berdoa menurut percayaan percayaan masing-masing. Apa saya memimpin dalam agama Kristen, kalau dimulai. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan memulai pelajaran yang dipimpin oleh Mr. Gintawan. Kami memohon padamu agar engkau dapat membimbing pelajaran hari ini dengan baik dan tenang. Dan kami dapat mengambil seluruh apa yang diajarkan Mr. Gunawan, dapat kami ambil dan kami pelajarin dengan baik sehingga yang diajarkan oleh Mr. Gunawan berguna ke depannya Tuhan. Ya Tuhan, mungkin pada hari ini teman-teman kami yang belum hadir, bimbinglah mereka agar bisa dapat hadir di pertemuan berikutnya. Inilah doa anak-Mu dalam nama-Mu Yesus Kristus, anak-Mu berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya. Thank you,
Ya, ya udah pagi suruh saya nggak bisa ikut soalnya gigi saya sakit, saya mau ke dokter gigi. Ada saja alasan kalian ya. Yang penting saya sudah bilang dari kemarin, hari ini kuis. Siapa yang nggak masuk, ya nanti urusan masing-masing ya. Yang hadir saja dulu kita selamatkan ya. Oke, saya bilang kemarin saya tidak akan membuat ujian UTS atau UAS. Jadi nilai kalian itu semuanya adalah dari nilai kuis atau tugas yang akan saya berikan. Oke, ini adalah nilai pertama kalian. Jadi silakan nanti nama yang saya panggil, silakan dijawab langsung satu pertanyaan kepada satu orang. Jadi saya lihat dulu list nama. Jadi nama yang pertama ini yang saya akan panggil. Saya cek dulu namanya, let me see the list. Oke, okay. I go to Adiranto here, please. Jangan ada yang tutup kameranya ya. Jadi saya akan bisa pantau kalian. Silakan. Yes, sir. Ya, Adiranto berarti hadir. Adiranto, langsung saja ya, jadi tidak bertele-tele. Adiranto, what do you know about translation? Yang saya tahu tentang translation, translation is transferring the language from dari sumber ke sasaran bahasa, maksudnya sir, memindahkan atau mentransfer dari satu bahasa teks ke bahasa teks yang lain. Translation yang pertama atau titik fokus pertama dalam translation yaitu meaning dulu baru masuk ke structure seperti grammar dan segala macam. Gitu, sir. Ya, yeah. Great. Thank you, Adiranto. Thank you, sir. I guarantee that you've understood the meaning of translation. Thank you. And I go to Alphonsus. Yes, sir. Yeah. As Adiranto said just now, the first that we have to focus is the meaning. So, in learning about the meaning, what are the components of meaning? Apa saja sih komponen-komponen meaning tersebut? Oke, saya biar lebih spesifik biar kamu paham. Apa saja sih komponen ketika kamu mempelajari linguistik secara umum? Apa saja sih di dalam bahasa itu? Suara kamu nggak kedengeran? Sorry. Oke. Komponen, sir. Yeah, what are the components in the meaning of language? Karena kalau kita menerjemahkan, kita memang tidak bisa lepas dari komponen-komponen tersebut. Apa saja yang akan kita terjemahkan? Itu loh maksudnya. Minggu lalu sudah saya jelaskan. Kamu masih ini. Saya skip dulu untuk Alphonsus biar waktunya. Nanti saya akan go back to you, Alphonsus. Saya skip okay, dulu ya. Oke. Okay. Saya ke Aprilia. Aprilia, dengan pertanyaan yang sama. What is the components? What are the components in meaning? When we translate a text or textual document, what are the components that we have to translate? Prilia, can you hear me? Yes, sir. Yeah. Sebutkan komponen apa saja yang kita terjemahkan di dalam penerjemahan, di dunia penerjemahan. Komponen dalam arti bahasa tersebut. Komponen-komponen apa saja? Ideas, sir.
EDS itu atau thoughts itu adalah termasuk meaning. Itu tidak bisa terlihat. Tapi apa saja komponen ketika kamu menerjemahkan teks? Apa saja bagian-bagian teks tersebut? Oke, Aprilia saya skip dulu. Masih bingung dia. Are you okay? Are you okay? Do you hear me? Yes, yeah, sir. Yeah, what are the components in meanings when we translate documents? Ya, sampai ada yang tahu ya. Saya skip dulu Ayu. Saya ke Demetrius. Demetrius. Yes, sir. Components in meaning when we translate document. Literal. Pardon? Can you repeat? Grammar, literal. I think grammar, literal, yeah. Budaya, culture. Culture-nya, literasinya. Oke, belum paham berarti, Demetrius. Nanti saya kembali ke kamu. Esther, Melanie. Esther, the same question. What are the components? The components in meanings when we translate document? The component of translation is the that I catch is the culture of the language and the social, like the most important, that if we translate the document we need to to know the grammar, the culture of the language, that every language it must have to know what is the meaning, what is the, also the most important is the paragraph, and yeah, that I catch what from the component of the translation is like culture, language, the paragraph, the literature of the translation. And also that, for example, that we learned last week is the every country like have a different culture, like the French, Latin, Arab is the different, like the, we talk about sheep in the last week, like the female and male is different. I think that is the also include from the component of translation that I got from our lessons, yeah, last week. Is it all? I learned yesterday, okay. But it's difficult, yeah, to express. Thank you so much for your explanation, Esther Melanie, because you go too far, you went too far when you explain about culture, etc. Okay, guys, maybe some of you didn't focus when I was explaining about word and then phrase and then clause and then sentences and then paragraph, that the components. Saya ulangi lagi, the components berarti artinya when we translate document, we need to focus the word and then the phrase and then the clause and the sentence and then the all the paragraph. Jadi itulah komponen-komponennya. Mungkin kalian kurang fokus dengan yang saya jelaskan kemarin, cuman di teksnya kan ada. Kalian tidak screenshot juga ya.
saya memang tidak memberikan teksnya. Kenapa? Di saat saya menjelaskan, kalian take some notes, guys. Ya, di dunia internasional nanti atau di secara umum di kampus-kampus yang sudah bonafit, mahasiswa itu tidak diberikan PPT, tidak diberikan textual materi dari dosen, tapi kamu yang cari sendiri. Nah, di saat dosen menjelaskan, disitulah kalian disarankan untuk mencatat hal-hal yang mungkin kalian ingin catat. Ya, jadi mungkin disinilah kalian nanti secara tidak langsung note taking. Meskipun nanti kamu memang ada pelajaran khusus mengenai note taking, tetapi sebagai seorang mahasiswa harus memang belajar bagaimana membuat catatan yang terpenting di bukunya. Jadi jangan hanya mengandalkan kuping, karena ketika disampaikan oleh dosen mungkin 10% tersimpan, yang lainnya terlewat begitu saja gitu. Ya, jadi I'm very sorry, berarti dari beberapa orang yang saya tanya tadi belum mengetahui apa sih komponen yang kita harus fokus di dalam menerjemahkan. Saya bilang kan kemarin kan komponen kata, misalkan seperti yang Esther Melanie bilang. Komponen kata, apa bedanya sheep dengan sheep dibagi dengan tiga, ada we, ada lamb, ada apa kemarin? Lamb, raw, ya kan? Jadi beda-beda. Nah, itu komponen kata. Di kata itu ada meaning, tapi kan meaningnya beda-beda. Misalkan frasa, contohnya nose runs, itu kan frasa. Beda kan maknanya ketika itu runs itu beda subjek, tapi itu frasa dan meaningnya beda-beda. Jadi kamu harus fokus ketika kita menerjemahkan, komponen yang kita terjemahkan itu ya memang kata. Kalau nggak kata ya frasa, kalau nggak frasa ya klausa, kalau nggak klausa kalimat, kan empat komponen ini yang memang terpenting kita harus pahami ketika menerjemahkan. Sudah paham maksud saya? Paham, sir. Oke, mudah-mudahan dari sini, yes, dari penjelasan saya sekarang, kalian ingat ya. Inilah fungsinya kuis, jadi mengingatkan kembali apa yang sudah saya jelaskan. Thank you. Meskipun ada suara azan di sini, kita lanjutkan saja ya. Kalian masih bisa mendengar suara saya dengan jelas? Bisa, sir. All right. Now I go to... Jadi saya skip dulu untuk Alphonsus, Aprilia, IUK, Demetrius, Esther, Melanie. Now I go to Finakat. Finakat, where are you? Yes, sir. Yes, yeah, Finakat. What is the difference between primary meaning and secondary meaning? Primary. Ketika kita menerjemahkan, when we translate document, we cannot translate, sometimes we cannot translate as it is in the dictionary, but it has secondary meaning. So what is the primary meaning, the differences between primary meaning and secondary meaning? Primary meaning, kalau hanya menerjemahkan kata-kata yang menerjemahkan kata-kata yang tidak perlu. Jadi yang diperhatikan di situ hanya meaning, tidak semua kata yang harus diterjemahkan. Contohnya slang. Slang kan kita tidak bisa menerjemahkan semua makna dari kata per kata, tapi kita lihat meaning dari itu, terus mungkin di situ bisa jadi satu atau dua kata. Oke, jadi yang mana di situ contoh slangnya kalau kamu terjemahkan secara primary dan secara secondary, coba biar saya paham maksudnya.
kalau yang primary itu yang menerjemahkan kata yang memang sudah apa tidak apa tidak seperti slang lagi, tapi kata itu bisa diterjemahkan dan tidak menjadi ambigu gitu. Nah, makanya buatkan contohnya biar teman-teman kamu paham. Maksudnya ini contoh-contoh yang mana nih, Sir? Ya, contoh yang tadi slengean yang kau bilang. Contoh slang word yang kamu buatkan contoh satu slang word yang kamu terjemahkan biar bisa membedakan yang mana itu primary, yang mana yang secondary. Nah, itu yang masih ini, Sir. Oke. Berarti pemahaman finakat masih saya tahan karena belum saya juga belum paham. Ya? Oke. Yang penting kamu sudah bisa dulu ngomong sedikit apa itu secondary dan primary. Cuman di saya belum dapat karena belum ada contoh, ya. Oke, okay, saya kembali. Saya ke Ike Tania. Yes, sir. Ya, Ike. So, the same question that I asked to Finaka just now. What is primary and secondary meaning? Ayolah. Bentar, sir. Berarti masih baca teks. Saya ke Freddy, ya. Saya skip dulu ikutannya. Freddy yang mana, ya? Freddy mungkin sedang di toilet. Saya lanjut ke Louis. Louis, are you listening to me? Ada wajahnya Louis, cuma suaranya belum ada. Yeah, Louis, tell me the differences between primary meaning and secondary meaning. Putus-putus, sir. Jangan saya nggak mau. Hati kamu kali yang putus. Apa bedanya primary meaning and secondary meaning, Louis? Masih putus? Iya, sir. Jaringan saya bagus, sir, di sini. Oh, tapi wajahmu bagus itu. Masa jaringannya nggak bagus? Kalau kamu kan di kampung ini, Louis. Louis, nih baca chat saya, ya. Baca chat saya, semuanya baca chat saya. Yes, sir. Ini perlu buat kalian perhatikan. To all, ya. Kalau di saat hal yang sangat penting, ya. Yang sangat penting, ya, kalau hal yang sangat penting seperti saat kuis atau ujian, carilah tempat yang signalnya bagus, ya, meskipun kamu harus panjat pohon sekalipun atau harus naik ke atas gunung, yang penting kamu mendapatkan signal yang bagus agar nilainya juga bagus. Ya, baca chat saya semuanya.
Ya, saya ulangi lagi. Kalau hal yang sangat penting seperti saat kuis atau ujian, carilah tempat yang signalnya bagus, meskipun kamu harus panjat pohon sekalipun, atau harus naik ke atas gunung. Yang penting kamu mendapatkan signal yang bagus agar nilainya juga bagus. Paham? Paham, sir. Paham, sir. Iya, jadi Louis paham, yang di kampung, meskipun kamu harus ke ladang atau ke sawah cari signal, nggak apa-apa. Jangan kamu takut berkotor-kotoran kaki kamu ya. Karena setahu saya di Cina aja orang-orang harus ke sawah itu cari signal yang bagus demi belajar. Ya. Jadi kemarin si Louis juga signalnya kurang bagus. Hari ini juga kurang bagus. Jadi kapan bagusnya nanti gitu loh. Paham? Ya, mudah-mudahan Louis bisa mendengarkan. Nanti Louis saya berikan kesempatan kalau signalnya sudah bagus. Saya bukan kembali. Saya lanjut ke Rosetta Maria ini MW Rosetta. Rosetta. Oh ya, sir. Ya. Oke, lanjut pertanyaan saya masih dengan pertanyaan yang sama. What is the difference between primary meaning and secondary meaning? Lupa dia ya. Oke, guys, saya sarankan kalian kalau misalkan kalian punya waktu, kan di Teams ini tersimpan video kita, kamu kan bisa dengarkan. Coba nanti kalau memang kalian komplain ke saya kalau hal ini tidak saya jelaskan, tapi minggu lalu if I'm not mistaken, I explained about what is primary and secondary meaning. Ya, kalian juga nggak ada catatan mungkin. Yang kedua, kalian nggak mau cari solusi untuk cara belajar yang baik. Nah, di sini tersimpan video kita yang saya save di Teams ini. Kalian bisa, tidak harus download, tapi kan kalian bisa play, ya. Ya, mudah-mudahan sudah paham yang saya beritahukan ini. Saya panggil random aja ya, biar yang belakang ini langsung bergerak. Putri Aliza. Yes, sir. Ya, what is primary and secondary meaning? I think the primary one is like the meaning of the word itself, but the secondary one is like a word in has another meaning, like additional meanings. Yeah, can you make an example, please? For example, like I'm running, and then my money is running out, and then my nose is running. Yeah, guys, thank you so much for Putri Aliza. Jadi maksud Putri Aliza adalah, let me tell you in bahasa so that it can be clearer to you. Primary meaning itu maksudnya kalau kamu lihat kata tersebut secara umum atau di dalam kamus, run itu kan memang berlari. Tetapi secondary meaning artinya makna kedua, lihat konteksnya. Kalau my nose is running berarti bukan dibilang hidung saya sedang berlari. Tapi konteksnya di situ adalah karena subjeknya adalah nose. Berarti kita hubungkan teks nose itu dengan running, berarti artinya running tidak lagi berlari artinya di situ, tapi ada makna yang kedua secara kontekstual, artinya hidung saya meler. Paham? Ya, mudah-mudahan sudah paham dengan contoh yang diberikan oleh Putri Aliza. Thank you, Putri Aliza. Yes, sir. Now I go to Petrus Pardamian.
Petrus Pardamen, are you in this batch? Kamu memang mahasiswa di angkatan ini atau kamu baru ngambil ini di semester ini? Mata kuliah ini? Ambil, sir. Kenapa? Ambil. Kenapa, Petrus? Kedengeran ya? Kedengeran. Halo. Kamu jangan tiduran, tegaklah, kan laki-laki. Iya, sir. Oke. Okay. Kamu berarti bukan angkatan Melani, kan? Bukan, sir. Oke. Okay. Kamu dulu angkatan 2000... Oh. Ya. Jawab pertanyaan saya. Halo. Halo. Ya. Minggu lalu saya jelaskan mengenai non-equivalent word, ya. Bagaimana kita how we handle atau how we overcome to translate a non-equivalent word. Bagaimana kita mengatasi penerjemahan kata yang memang tidak ada padanannya di bahasa sasaran. How do we handle or overcome those non-equivalent words? Ya, ini kalau, cara apa? Apa? Ya, menerjemahkan apa namanya? Skip dulu deh, sir. Skip, karena memang wajah kamu terlihat masih bimbang dan ragu ya. Oke, okay. Thank you Petrus. Now I go to Patricius Alvin. Patricius Alvin, I know you are now in the lab. Yeah, I can see from your headset. Yes, sir. Patricius Alvin, the same question. How do we handle a non-equivalent word? Bingung, sir. Ya, okay. Thank you, Alf, Patricius. Now I go to Nurpita Sari. Nurpita? Yes, sir. Yeah, the same question. How do or how does a translator handle a non-equivalent word from the source language into target language? Masih bingung, sir. Skip dulu aja. Skip masihnya, skip di sini. Kesempatan kedua nanti nilainya sudah berkurang ya. Niputu. Ya, sir. Yeah, the same question. How do we handle or how does a translator handle a non-equivalent word from source language into target language? Saya nggak bisa apa ya gimana ya diketik bisa nggak sih soalnya di chat soalnya saya nggak kurang mengerti bahasa Inggrisnya. Oke, berarti kamu bahasa Indonesia saja langsung. Apa tadi saya pertanyaan equivalence ya? Ya, maksudnya bagaimana mengatasi kata-kata yang tidak ada padanannya dalam bahasa sasaran. Bagaimana tadi ya, pasar? Aduh. Halo. Bagaimana? Bagaimana caranya seorang penerjemah itu mengatasi atau menerjemahkan kata yang tidak ada padanannya di bahasa sasaran? Lu
sir. Kalau ntar dulu berarti masih bingung. Saya skip dulu nih Putu. Saya sudah ketemu nih sir. Berarti kendala dan solusi penerjemahan ya? Ya, pokoknya coba jawablah pertanyaan saya itu. Kalau menurut saya sendiri sih, proses pengalihan pesan teks bahasa sumber terpengaruhi oleh budaya penerjemah yang tercermin dari cara dia dalam memahami, memandang, dan mengungkapkan pesan itu melalui bahasa yang dia gunakan. Oke. Belum paham berarti kamu. Nanti saya kembali lagi kepada kamu, Niputo. Ya, saya ke Michelle. Michelle? Ya, sir. Ya, dengan pertanyaan yang sama ini sampai kalian paham ya. Apa, bagaimana caranya seorang penerjemah menghandle atau mengatasi kata atau kalimat yang tidak ada padanannya di bahasa sasaran? Contohnya kayak kita menerjemahkan dengan bahasa umumnya yang orang-orang udah pasti tahu. Terus yang kedua, kita menerjemahkannya dengan senatural mungkin. Yang ketiga, kita menerjemahkan dengan akutural substitution. Contohnya kayak misalkan kan keris di luar negeri nggak ada, sir. Jadi yeah, kita cari penggantinya kayak misalkan pisau. Terus juga kita bisa menerjemahkannya dengan ilustrasi biar orang-orang bisa mengerti. Terus kita juga bisa pakai omission. Omission itu kita nggak menerjemahin kalimatnya karena sulit dicari. Itu, sir. Ya, thank you. Ada yang terakhir itu adalah dengan meminjam kata, borrowing atau loan word. That's good. Ya, jadi Michelle sudah menjelaskan tadi 75%. Itulah cara kita nanti seorang penerjemah atau kalian yang nanti yang menjadi penerjemah, cara menerjemahkan kata yang tidak ada padanannya di bahasa sasaran. Ya, yang pertama, terjemahkan dulu senatural mungkin dengan menggunakan primary meaning, ya. Kalau memang di primary meaning ketika kita lihat terjemahannya kurang bagus, masuklah secondary meaning. Secondary meaning bisa kita pergunakan cara yang tadi Michelle bilang. Bisa dengan borrowing, meminjam, bisa dengan omission, bisa dengan substitution, ya. Jadi itulah tadi the correlation between primary and secondary meaning, and then the what is just now the non-equivalent. Ya, jadi itulah. Jadi pertanyaan saya dari awal sampai sekarang ini, guys, masih berkesinambungan gitu ya. Jadi thank you so much for Michelle for answering my question. Thank you. Melanie Mirahai. Yes, sir. Ya, okay. Melanie Mirahai. Yeah. What is the difference between lexical and syntax? Di dalam dunia penerjemahan kita mengenal namanya tadi ada word, ada phrase, ada sentence, dan ada paragraph. Nah, secara khusus ini mengenai kata. Tetapi apa bedanya syntax dengan lexical? Nggak ngerti, sir. Oke. Kalau anak remaja katanya kok ngegas ya si Melani ini ya. Okay. Nggak, sir. Maaf, nggak. Iya, cara jawabnya yang begitu. Sepertinya kamu ngegas karena nggak tahu, but that's okay. Ya, yeah. Yeah. Jadi belajarlah memahami intonasi dalam, apalagi kalian anak sastra ya. Jadi pahamlah bagaimana mengungkapkan, menjawab, bercerita, berpidato, ya. Kita sudah belajar persuasive speaking juga. Jadi itulah ilmu bahasa itu penting buat kalian nanti ke depannya, ya. Thank you,
Melani nggak tahu, saya... Iya, yang tahu ini cuma ada tiga. Adiranto, Putri, dengan Michelle. Yang lain yang belum saya panggil ada. Sepertinya sudah saya panggil tapi belum tahu, benar? Ada yang belum saya panggil namanya? Sudah semuanya? Semua udah, Sir. Oke, saya kembali lagi. Ini saya harus selesaikan ini. Kalau nggak ada nilainya, nanti saya juga dimarahi nanti ya. Saya kembali lagi ke Alphonsus. Yes, Sir. Ya. Alphonsus, apa... coba menurut kamu apa sih pengertian penerjemahan? What is the meaning of translation? Bahasa Indonesia aja sih ya? Ya, yang penting kamu paham. Nggak usah baca buku, yang ada di otak kamu aja. Wah. Kalau udah wah katanya berarti udah nggak tahu dia ya. Apalah kerjaan kamu ini, Alphonsus. Kau mikirin cewek nanti setelah lulus, ya. Jangan mikirin cewek terus. Alphonsus, biar ada nilaimu. Yes, sir. Apalah yang kamu tahu tentang yang saya sudah jelaskan. Coba kasih tahulah saya. Translation itu ini, Sir, seperti pengalian bahasa gitu, Sir. Bukan seperti, tapi memang pengalian bahasa. Nggak ada seperti-seperti. Yang jelas, coba diulang. Pengalian bahasa dari sumber ke dalam bahasa sasaran, Sir. Yeah. Dari sumber... ke bahasa sasaran apa? Sumber air, sumber Benzer. Cinta, atau sumber apa? Sumber bahasa, Sir. Maksudnya, Sir. Sumber bahasa. Bahasa sumber. Jangan bahasa kamu bolak-balik. diulang. Biar bagus kalimatnya. Coba. Penerjemahan adalah? Oh ya. Penerjemahan adalah pengalian bahasa dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Bagus. Oke, coba terjemahkan kalimat saya ini. IUK adalah seorang perempuan yang cantik. Gak usah batuk, emang IUK cantik kok. Ayu seorang perempuan yang apalah yang dimakan si Alphonsus ini tadi pagi sampai bisa. Kamu belum sarapan kayaknya ini. Ya udah, saya lewatin dulu ya. Saya kasih nilai sedikit dulu di sini. Aprilia. Yes, sir. Mana wajahmu? Nggak ada di sini wajahmu, Aprilia. Kamu jangan duduk di bawah kursi, makanya nggak kelihatan. Yang paling gede mukanya di sini kelihatan tuh, Melani. Antinya kelihatan jelas. Tapi memang kalau apa niatnya belajar, mukanya kelihatan gede, kelihatan di kamera. Tapi kalau nggak niatnya belajar tuh nyempil-nyempil dia. Melani, bukan Aprilia, mana Aprilia? Ada, Sir. Oke, udah jawab sajalah. Mau dimanapun kamu berada, yang penting suaranya nyampe ke kuping saya. Aprilia, apa tadi perbedaan primary meaning dengan secondary meaning? Duh. Tadi udah jelaskan Michelle, kok kamu adu-adu aja. Rusaklah nanti bangsa ini kalau kalian selalu belajarnya begini. Makanya jangan keenakan tidur kalian di rumah itu, guys. Gak
kursi saya sakit, sir, makanya nggak fokus, sir. Apa? Sakit? Saya... Iya, sir. Oh, sakit. Maaf, sir. Ya udah, asal jangan hatinya saja sakit. Susah sembuhnya itu. Bisa jawab nggak kamu? Sabar, sir. Oh ya udah sabar, ditunggu. Saya ke IUK. Ayu. Yes, sir. Ya. Ayu ini rambutnya di apa? Rambutnya bagus terlihat. Ayu, apa tadi bedanya primary and secondary meaning? Kalau primary itu makna yang apa ya? Makna yang sebenarnya, kalau yang secondary itu makna yang lain. Makna yang apa? Kalau primary meaning itu makna yang sebenarnya. Emang ada yang nggak sebenarnya? Ah, kamu jangan ngarang-ngarang. Enggak, maksudnya kayak yang contoh yang Alisa tentang. Coba buat contohnya biar saya paham. Kalau contoh yang lain. Contoh yang lain. Jangan kamu buat contoh yang sama. Misalnya saya berlari. Aira masih run-run juga, kata yang lain. Saya... Banyak contohnya, kamu kan sudah belajar di sastra itu sudah setahun, jadi banyaklah kalimat yang kamu sudah bisa bahasa Inggrisnya. Ayo. Yang itu, sir, yang kata yang aku mau yang maksud itu run. Run itu kan berlari. Kalau run after, jadinya mengejar. Oh iya, udah. Meskipun sama-sama run, yang penting agak sedikit beda ya. Oke, berarti run tadi yang pertama, primary meaning-nya apa? Berlari. I run to him. Saya berlari ke dia. I run after him. Saya mengejar dia. Saya... Mengejar dia. Mengejar dan berlari sama aja. Tapi kan maknanya beda. Enggak, itu bukan primary secondary. I run to him, berarti saya berlari ke dia. Kalau I run after him, berarti aku mengejar dia. Run after him. Oke, okay. Ya bisa dipahami lah ya. Meskipun run dan run after, mengejar, run berlari. Oke, okay, boleh. Karena ini kata dengan frasa ya. Oke, okay. Jadi maksud kamu tadi primary meaning itu apa sih? Lebih spesifik pemahamannya? Di sini biar yang lain juga lebih paham lagi, biar kita ulang-ulang, coba. Oke, okay. Yang penting kamu sudah ada contoh, kamu sudah ini, saya sudah paham ya. Ya, kamu sedikit memahami. Saya kembali ke Demetrius. Thank you, Ayu. Demetrius. Yes, sir. Ya, Demetrius, ini gampang banget. Ketika saya jelaskan berkali-kali kemarin dan kemarinnya lagi mengenai literal dan idiomatic. Apa bedanya literal meaning dengan idiomatic meaning? Literal meaning itu, sir, dia makna yang biasa digunakan memiliki apa sih budaya di situ, ada culture di dalam
Terus kalau yang idiomatik itu kayak siapa yang belum makan itu? Ayo lanjut. Bahasa yang ini. Bahasa kalbu. Idiom apa sih idiom? Kamu kok bertanya sendiri sama kamu sendiri, jawab-jawab sendiri, tanya-tanya sendiri. Ini kamu kebanyakan makan-makan sendiri nih kayaknya, nggak bagi-bagi. Coba diulang. Itu yang di samping kamu itu siapa, Dem? Enggak, Sir. Tania, Tania. Oh, itu Ike. Iya, yes, Sir. Karena di lab nggak bisa kameranya. Jadi ya, pakai handphone games. Iya, iya. Gabung. Tapi kalau saya screenshot, kalian seperti ada di pelaminan loh jadinya. Nggak jadi, Sir. Enggak, Sir. Sir, setuju. Enggak, Sir. Sir, ih, males lah suka bercanda. Lanjut, Dem. Lanjut. Ah, bingung masih Demetrius. Ya. Saya kasihlah sedikit di sini noktah merah ya. Noktah merah artinya nilainya masih merah. Esther. Apa itu, lupa sih. Artinya ini. Esther. Ya, oke. Esther Melani, what is the difference between literal meaning and idiomatic meaning? Literal meaning is the basic translation is the following the language source, mengikuti dari sumber bahasa itu sendiri kalau literal translation. Kalau idiomatic translation itu usaha untuk mengerti maksud dari sumber bahasa itu sendiri gitu. Jadi seperti kita ada di bahasa Inggris itu kita punya idiom yang dimana kita harus mengerti apa sih maksud dari idiom tersebut. Seperti I give example for don't apa itu apa ya, don't judge book by its cover atau piece of cake misalnya gitu, idiom seperti itu. Kalau don't judge book by its cover itu kalau misalnya kita translate ke bahasa sasaran bisa jadi seperti jangan melihat seseorang dari covernya gitu, seperti itu. Kalau piece of cake itu kayak seperti apa tuh namanya, apa ya, mudah kayak gimana gitu, easy pokoknya gitu. Dan literal itu, literal sama si idiom itu berhubungan. Kalau literal itu lebih basicnya, generalnya, mengikuti dari sumber bahasa. Kalau si idiom itu tersebut, dia itu lebih mengerti dari maksud usaha untuk menerjemahkan suatu bahasa itu sendiri. Itu sih, Sir. Oke. Dari contohnya sih sudah menurut saya kamu sudah paham ya. Yes. Berarti kalau secara literal maksudnya, berarti secara literal itu secara primary meaning tadi. Maksudnya kita menerjemahkan masih melalui arti di kamus kan. Tapi kalau idiom itu harus sesuai konteksnya. Sudah? Yes. Ya. Thank you. Ya berarti kamu sudah paham. Esther Melani, thank you so much. Biar teman-temannya makin paham ya. And I go to Vinakat, are you still alive? Yes, sir, I'm here. Oke, Vinakat. Tadi pertanyaan ke siapa tadi mengenai... Ya, masih dengan... apa bedanya tadi syntax dengan lexical? Kalau syntax dia lebih ke meaning,
meaning dari sebuah bahasa, kalau leksikal, ya ilmu yang mempelajari tentang apa struktur dari bahasa. Coba diulang. Sinteks adalah ilmu yang mempelajari tentang makna dari sebuah bahasa. Terus leksikal adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur atau grammar dari sebuah bahasa. Ya. Belum pas. Coba saya bandingkan dulu dengan penjelasannya Freddy, waktu pertama saya tanya belum muncul ya. Oke, okay. Freddy sepertinya memang lagi nggak dengar ini, tapi mikrofonnya kok terbuka. Freddy, can you hear me? Oke, okay, saya skip Freddy. Sudah dua kali saya tanya, berarti tidak ada jawaban. Ike? Ike? Ya, sir. Halo. Jangan terlalu bersemangat kamu di samping Dems itu ya. Enggak, perhatikan. Apa bedanya leksikal dengan sintaks? Kalau sintaks itu, sir, kayak bahasa pemrograman. Jadi digunakan untuk menandakan struktur program. Kalau nggak ada program di sini, kita nggak belajar sintaks di dalam ilmu komputer ya. Kamu maksudnya itu program penerjemahannya, sir? Nggak ada di sini belajar program penerjemahan. Kamu search di internet kali itu ya, artinya ya, makanya dapat begitu ya. Bedakan sintaks di dunia komputer dengan sintaks di dunia bahasa. Nah, ini belum paham berarti. Berarti Finakat dan Ike saya skip untuk kedua kalinya. Luis. Halo, sir. Sir, maaf, sir. Ini siapa ini? Halo. Saya Freddy Luis, sir. Oh, kamu kemana aja, Mas Bro? Kayaknya, sir. Ini saya sudah lepas. Ininya headphone-nya, sir. Sudah lepas landas? Iya, ini. Udah lepas ini. Ya sudahlah kalau sudah lepas landas ya. Pertanyaan saya, apa bedanya leksikal dengan sintaks? Kalau sintaks, ilmu yang mempelajari tentang urusan kata, sir. Urusan? Kayak tata kalimat gitu, sir. Kalau enggak. Ya, oke. Okay. Lanjutlah pakai kata-kata kamu sendiri. Yang kedua, apa bedanya dengan leksikal? Ilmu yang mempelajari tentang makna. Masih berantakan. Diulang coba. Ilmu yang mempelajari tentang makna, sir. Apa itu? Leksikal. Nah, beda. Semantik yang mempelajari makna, ya. Oke, saya skip dulu. Nanti saya kembali ke kamu, Freddy. Belajar dulu sebentar di situ. Luis, masih sudah naik pohon belum? Apa masih di rumah? Luis, saya chat kamu saja, nanti kamu balas ya. Nah, saya chat, nanti kamu balas di chat. Ini pertanyaan untuk Luis. Apa, ini agak-agak yang ini nih, biar dia, apa perbedaan, apa saja komponen di dunia. Balas itu ya, saya tunggu dalam 5 menit, Luis. Chat, di chat.
Iya, sir. Oke. Saya ke Rosetta. Iya, sir. Ya. Rosetta, tadi ada dijelaskan mengenai secondary and primary meaning. Coba buatkan contoh. Jadi terjemahkan nanti contoh kamu itu ke primary dan ke second meaning. Contohnya ini jidat siapa yang cuman kelihatan jidatnya ini? Freddy, kamu jangan jidatnya aja kelihatan ini. Coba dipaskan dulu kameranya dengan itunya. Oh, jidatnya kelihatan kan, saya nggak tahu ini siapa ini ya. Coba sekarang belajar sedikit lah online kelas biar agak sedikit bagus gitu. Jangan cuman jidatnya kelihatan, mukanya yang jelas. Kamu Rosetta di mana ini? Ya, sir. Kamu di mana? Di lab, sir. Oh, kamu di lab. Ya. Kok nggak kelihatan ini? Nggak, bisa kameranya, sir. Kamu ke si Dems aja dulu, ke si Dems gantian, bentar. Bentar, sir. Ada Alvin di sampingnya, sir. Alvin nggak mau. Jangan terlain. Dulu dengan buayan-buayan asrama di situ. Ah, ini dia. Baru saya lihat. Rosetta? Ya, sir. Ya, apa tadi pertanyaan saya? Coba diulangi. Udah garuk-garuk, udah bingung dia. Nanti saya kembali lagi kamu ke terakhir kalinya ya. Kamu udah garuk-garuk berarti udah pusing. Kerjaan yang susah. Petrus, masih hidupkah? Di mana wajahmu? Apa sudah cuci muka? Coba tunjukkan wajahnya. Gak usah tunjuk tangan, wajahnya saja. Karena kalau enggak dengan menunjukkan wajah seperti ini, kalian bisa sampai mungkin sampai ketiduran kalau enggak buka kamera begini. Petrus? Ya, sir. Ya. Mana? Tunjukkan wajahnya. Ya, sir. Benar, ini sambil makan kayaknya ini. Kalau saya sih ngebayangin yang nggak menunjukkan wajah ini bisa sambil tiduran, makan-makan, ya enaklah kalian ya. Oh, Petrus kelamaan, ya Petrus kelamaan. Patricius. Ya. Patricius, kalau kali ini kamu nggak bisa, awas kamu ya. Saya keluarkan kamu dari kamera ini nanti. Patricius. Patricius. Nah, bedakan tadi pertanyaan yang sama ke yang lain tadi. Apa bedanya lexical dengan syntax? Oh, ya. Kalau... jangan kasih. Kalau... Iya, jangan kasih tahu. Kalau lexical cell dia lebih berfokus untuk mendefinisikan bagaimana suatu kalimat itu dibentuk. Seperti yang kata Freddy tadi itu untuk barisan dan urutannya itu. Dan kalau yang lexical,
spesifikasikan kumpulan karakter yang terdapat dalam alpha dan omega. Bukan apa sih namanya? Abjad itu dalam abjad yang A sampai Z itu, Sir. Ya, masih salah. Ya, masih salah total. Nah guys, pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya tanya ke teman kamu, coba langsung kamu, enak banget kalian sekarang, bisa langsung browsing, bisa langsung 50-50 call friend, ya kan? Jadi gampang banget. Jadi itu pun gak kalian manfaatkan, malah kalian terpaku menatap wajah-wajah teman kalian yang memang belum mandi di layar ini ya. Tidak usah terlalu memperhatikan wajah teman-temannya. Oke, saya kembali ke Nurpita. Yes, sir. Nurpita yang mana ini ya? Mana kameramu? Bentar, sir. Kan ketahuan wajahnya belum kelihatan di sini. Aduh, aku tutupkan. Enggak usah malu-malu sama Warisio, kan sudah mantan. Coba, mana wajahnya? Ya, sir. Ikhlas, ya Allah. Kalian sudah lihat wajahnya Nurpita belum? Udah kan? Udah guys. Belum share, belum. Kurang ajar, udah. Bayangan, masih bayangan. Udah di aku. Kayak ada cahaya ilahi gitu, Sir. Iya kan? Cahaya. Ya, mungkin dia sedang berbentuk yang lain ya. Masih berbentuk abstrak dia. Nggak apa-apa, yang penting wajahnya terdengar. Nurpita? Yes, Sir. Ya, meskipun kamu hari ini mungkin berwajah abstrak, tidak apa-apa. Apa bedanya primary dengan secondary? Primary itu... Aduh. Iya. Kalau sudah ada itu udah lupa itu ya. Saya ke Niputu. Iya, Sir. Ya, Niputu, manfaatkanlah kesempatan ini ya, Nak ya. Janganlah kamu ini mengarang-mengarang seperti yang tadi. Apa bedanya primary dengan secondary? Secondary itu if particular common word. Bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia aja. Biar gampang. Bahasa Indonesia aja, Sir. Halo? Iya. Bahasa Inggris aja masih kacau balau. Apalagi bahasa Indonesia, ya. Better. Makanya... Pasti kamu itu browsing itu, makanya kamu baca bahasa Inggris. Enggak, Sir. Kalau ada di pikiran kamu, pasti pakai bahasa Indonesia. Okay. Coba pakai bahasa Indonesia. Enggak usah pakai Google Translate, ya. Gini, kalau secondary itu memiliki arti sekunder yang terkait erat di benak orang dengan produk atau layanan tertentu. Di sini nggak ada swalayan, nggak ada layanan di sini. Ini bukan Indomaret, bukan sup apa ini. Ini bukan penjajah makanan. Ayo. Pakai kata-kata sendiri aja, ayo. Tadi kan sudah ada dua orang yang kasih tahu, ayo. Kalau secondary itu, yaudah deh kata-kata sendiri. Iya. Mendeskripsikan sesuatu sebagai hal sekunder yang dimaksud bahwa itu kurang penting daripada sesuatu yang lain. Itu kalau untuk kata bendanya gitu. Benar gak, Sir? Salah. Malah
malah makin pusing saya. Nggak tahu saya apa itu sekunder, primer. Coba gini, Niputu, biar kamu lebih paham. Coba kasih tahu saya contohnya. Biar saya paham, mungkin kamu membuat kalimat-kalimat agak susah. Tapi coba kasih contoh, biar saya paham. Ayo. Contohnya ya, Sir? Ya. Aduh. Nah, so, kalau sudah aduh habis. Bener gak, Sir? Kayak gini. They look to the government for additional support. Salah ya, coba, Sir? Aduh. Bukan, maksudnya bikin satu kata atau frasa atau kalimat, terjemahkanlah itu secara primary dan secara secondary, biar teman-teman yang lain tahu, oh kalau primary seperti ini, secondary seperti ini, gitu. Ayo. Kita nggak belajar tertier dan bareng-bareng sekunder ya di sini ya, ini beda. Kalau secondary meaning itu lihat konteksnya, kalau primary itu makna dari konteksnya. Itu sama-sama konteks. Aduh, gimana ya? Saya susah lagi ngejelasinnya gimana. Ya udah susah. Saya kalau kamu yang berbicara makin pusing saya karena kamu kalimatnya kesana kemari. Kamu kayaknya cocoknya kasih contoh biar yang lain paham. Contoh saja, nggak usah diartikan. Coba contohnya. Contohnya, ya, Niputu masih bingung sama dengan teman yang lain. Saya kasih kesempatan nanti. Ini sampai jam berapa ya, guys ya, kita? Sampai 11.40, so. Oh, okay. Satu menit lagi. Saya tanya Melani yang terakhir kali, yang lainnya minggu depan. Kalau minggu depan pun nggak bisa, gagal lah kalian di translation ini. Melani? Iya. Iya, Sir. Ya. Melani, apa bedanya lexical dengan syntax? Sir, nggak ada pertanyaan lain ya dari tadi. Itulah ya, tadi udah sejam saya tanya, kamu gak nyari. Kemana saja lah kamu dari tadi, Neng. Ya, gini guys, ini mungkin kalian masih masih karena masih kelas pagi, masih terbawa jam tidur, masih belum sarapan juga, jadi belum connect. Jadi minggu depan saya ulangi lagi kuisnya, khusus yang Adiranto tidak usah, Esther tadi sudah agak bisa, Michelle sudah, Putri Alisa sudah, yang lainnya minggu depan saya akan kasih pertanyaan. Ya coba dipelajari lagi, kalau tidak ada, kalau nggak salah saya sudah kirim ke kamu ya teks yang pertama ya, Niputu ya, atau Esther. Saya sudah kasih PPT-nya ya. Ibu tuh udah lengkap, Sir, ngasihnya yang minggu kemarin sama minggu itu ada di filenya. Iya, makanya ya. Oh. Jadi belajar lagi ya. Oke. Okay. Ya, mudah-mudahan hari ini pelajaran buat kalian yang tidak memahami, berarti kalian belajar lagi minggu ini, minggu depan saya akan tanya. Nurpita, coba dibawa kamu yang bawa doa untuk akhir kelas kita. Silakan. Waduh. Ih, kenapa waduh-waduh? Kamu nggak mau dapat berkat? Mau, Sir. Mau. Ya, makanya. Tapi di sini berisik, Sir. Ya, nggak apa-apa lah. Yang penting kan hatinya. Ayo. Ya. Mari kita berdoa, teman-teman. Tuhan Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas berkat yang kau berikan pada hari ini. Kami telah selesai quiz translation. Mudah-mudahan minggu depan kami bisa menjawab pertanyaan dari Mr. Gun. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin.
Amin. Amin. Guys, thank you so much. See you next week. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Saya tutup ya. Siap. Baru kali ini.